Kalau bapak masih hidup lagi, masih ada dalam dunia nih. Engkaulah nafasku. Semoga terus kuat yang untuk menjaga sama anak-anak. Di dalam hidupku, kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. 60 tahun. Dia meninggal umur 44 tahun. 55. 20. Oh, 70 tahun ni. Ayah dah tak ada. 62. 67 tahun. 58 tahun. 50 tahun. Ini 61. 54 tahun. 67. 58 tahun. Ayah bagi saya adalah maybe lelaki yang pernah tengok buruk dan baik kita. Apa yang kita nak, seorang ayah itulah yang akan penuhkan. Seorang lelaki yang kuat, seorang wira dan seorang idola dalam hidup. Jiwanya kental. Orang yang mengazan kita masa kecil-kecil tu. Kita orang panggil dia anak apa? Lelaki suci. Pada saya dia superhero. Kuat, menyayang, bertanggungjawab, humble, determined, annoying. Pergi ke sekolah menggunakan kapcai. Kita bertiga dengan abang untuk pergi asrama. Pak, nama saya straight A dekat situ. Terus dia macam lari, pergi dekat saya, lepas dia peluk saya kuat-kuat. Sekecil cuma cuti sekolah je, saya akan sentiasa ikut ayah saya untuk pergi kerja. Pergi pekan, makan KFC, lepas tu buat jenis-jenis beli mainan. Pergi menjala ikan, memancing. Oh, akan duduk kat belakang, ayah hantar naik motor, so rambut tebal-tebal macam tu. Setiap kali saya balik kampung, ayah mesti belikan saya makanan yang paling saya suka. Masa dia marah sebab kami saya buat benda-benda yang tidak elok. Tengok TV sebab ayah tak suka kita tengok TV dan dia kata TV tu idiot box. Oh, paling takut kalau dia marah. Dia suruh mandi, saya masih lagi nak main, so dia ambil pasir tu, dia letak dekat pakaian saya. Pernah kena kurung dalam bilik air. Kentut. Dia suka kentut. Bila kita orang bawa durian pergi ke rumah dan dia akan lari pada rumah sebab dia tak suka hidu bau durian. Baca surat khabar hari-hari. Cepat makan, jom makan. Dia akan cakap banyak kali sampai kita orang buat benda tu. Dia suka bertani, berkebun. Dia suka minum Nescafe. Superbike, sorry. Tanah. Cakap menantu, tapi bukan. Kereta? Masjid. Motosikal idaman dia. Teringin sangat nak hadiahkan kereta pada ayah tapi tak sempat. Beli rumah lah. Hantar dia travel. Saya nak bagi dia rawatan kesihatan yang terbaik di dunia. Rumah? Kereta kot. Nak bawa dia pergi umrah atau haji. Saya nak beli syurga. Kalau dia masih ada sekarang ni, saya nak ucapkan terima kasih sebab besarkan saya. Terima kasih kerana mengajar saya erti kehidupan. Terima kasih kepada mendidik anak-anak daripada saya sampai ke adik anak sekali. Saya tahu dah 2 tahun dah saya tak balik. Semoga ayah terus sihat. Semoga ayah sentiasa sihat dan umur panjang sampai bila-bila. Papa, whatever we have gone through, we need to be strong together. Semoga panjangkan umur lah sebab umur pun makin tua dah. Terima kasih sebab jaga kami adik-beradik selama ini. Terima kasih bagi kasih sayang yang sama rata. Terima kasih atas segala tanggungjawab dan kasih sayang yang dicurahkan kepada anak-anaknya. Saya ingin ucapkan selamat Hari Bapa kepada ayah saya dan juga kepada ayah semua. Selamat Hari Bapa. Semoga dipanjangkan umur, semoga terus dimurahkan rezeki. Selamat Hari Bapa. Terima kasih Bapak. Kau ucapkan selamat Hari Ayah. Love you Ayah. Terima kasih Bapak. I love you so much.